nak bercakap tentang mencarut. Tapi sebenarnya mencarut ni adalah satu perkataan umum, tapi untuk orang yang dah biasa mencarut ataupun dia akan carut untuk segala benda. Contohnya macam tengah makan kan, tengah makan nasi, lepas tu sekali ada cicak tengah berak atas muka korang ke, atas meja korang ke. Kalau orang dia biasa mencarut, dia, atau mencarut, dia akan cakap babi punya cicak kan. Tapi orang tak akan cakap yang daya punya cicak contohnya. Dan korang boleh bezakan antara maki dengan carut tu macam mana. Dan tapi hari ni kita nak cakap bahasa yang menyakitkan hati ataupun perkataan yang boleh menyakitkan hati korang. Adakah perkataan babi tu menyakitkan hati korang? Contohnya lah, padahal kita tahu yang babi tu adalah sejenis binatang kan. Tapi bila korang cakap, eh kau ni babi lah, adakah korang rasa sakit hati ataupun tak? Sedangkan perkataan babi tu adalah common, itu adalah sejenis binatang. Adakah korang boleh rasa sentap, rasa cakap hurt bila dia rasa macam nak nangis bila diorang cakap macam tu kat korang kan? Dan itulah, kadang-kadang ada separuh manusia yang anggap perkataan carut tu adalah keji, padahal dia maki suka hati kat orang tu tak apa kan. Sekarang kita bukan nak cakap benda-benda yang perkataan negatif ni adakah korang praktikan ataupun tak, tapi kita nak tahu perkataan favourite apa yang boleh menyakitkan hati orang. Korang boleh kongsikan di Facebook dan juga di Twitter My Campus Radio. Jangan lupa kita tunggu korang punya komen-komen. Dan kejap lagi kita kongsikan informasi atau information yang direct untuk korang. Okay, tapi ada juga komen-komen yang komen dia kata dia sakit hati bila orang sebut nama dia kudai. Nama dia ni Megai. Okay, tapi disebabkan dia suka kuda, orang gabungkan nama dia kuda dan Megai jadi kudai. So dia rasa sakit hati bila orang panggil dia kudai. Macam dia nama dia Koko Kran. Oh, dia rasa sakit hati pagi-pagi kalau orang panggil Koko Kran. Agak pelik masa yang dia rasa sakit hati.